kami tentunya atas tadi masukan-masukan yang disampaikan oleh Ibu bersama tim, tentunya akan kami tindaklanjuti, termasuk nanti kegiatan ini juga akan ditindaklanjuti nanti langsung ke Pemko, baik dinas kesehatan, rumah sakit, maupun juga nanti puskesmas-puskesmas, agar nanti kita dapat menurunkan penularan COVID-19, khususnya tentunya dalam rangka untuk mengatasi agar nanti di masa yang akan datang tidak ada lagi yang meninggal dunia. Ini harapan kita semua, dan mudah-mudahan dengan kehadiran task force hari ini dari Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan kita harapkan ke depan penanganan COVID-19 ini bisa lebih baik lagi.